Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada kelas 5A dengan 5B untuk kod PAD 350. Okay, so hari ini Madam nak sambung balik kita punya lecture sikit je lagi. Okay, tapi sebelum itu saya nak tanya, okay ke kamu punya midterm test boleh buat ke? Okey, ada. Yeah, Madam memang sengaja buat 6 soalan. And then keenam-enam soalan tu maknanya orang kata boleh pilih lah. So, mari tak tengok lagi kamu pilih yang mana. Kamu pilih yang mana ya? Empat. Enam. Tiga. Tiga. Oh, berbeza-beza lah. Jadi, Madam pun tak boring juga. Okay. Menanda benda yang sama. Okay, hari ni kita akan, apa orang kata, sambunglah kepada sedikit lagi chapter 8. Okay, so lepas ni habislah chapter kita. So, Meda harap kamu semua boleh dengar dengan hati yang terbuka. Boleh ke? Boleh, madam. Boleh. Boleh, so, madam. Siapa tu? Itulah, Meda pastinya merindui kelas 5A dan 5B. Tapi tak apa, kita ada satu minggu lagi. Nanti kita akan minggu depan kita buat-buatlah bincang soalan ke macam mana. Alright. Okay, nampak ke paparan ni? Nampak. Nampak, madam. Alright. So, hari ni kita akan sambung pasal effort lah orang kata kan. Effort Malaysia. Okay, kita dah belajar untuk topik ni effort negara kita untuk mencapai sustainable development. Yes, kalau kamu tengok kat mana-mana sekarang orang bercakap pasal sustainable development goals. Itu Meda rasa macam sedih lah Meda tengok apa. Bila tengok dokumentari and then dokumentari tu cerita macam betapa dalam masa 100 tahun yang terbaru ni zaman kita ni lah mungkin 100 yang latest ni Asia Tenggara, kita lah Asia Tenggara, negara-negara kita dan negara-negara jiran sangat-sangat teruk dia punya forest shrinking. Maknanya orang kata memang kadar menyusutnya hutan dalam negara kita sangat-sangat teruk lah. And then even badak sumbu hanya ada dekat Borneo pun dah banyak pupus lah kerana kita mengambil hasil-hasil kayu untuk sustain kehidupan kita. And then nampaklah video macam mana orang hutan ni, orang hutan, okay, dia kata itu macam mereka bloza kan, dia panjat, dia marah lah sebab rumah dia. So macam it saddens me lah sebenarnya. Dia macam tiba-tiba rasa sebab tertengok dekat BBC Earth tu. Because we think that the earth belongs to human. Kita rasa dunia ni hanya untuk kita. Kita je, manusia je. Asalkan manusia happy, asalkan manusia bergembira, asalkan kita sejahtera, kita cukup makan, kita tak risaukan atau kita endahkan makhluk lain. So sepatutnya tidak bolehlah macam tu. Okay. So kita tengok Malaysia pun banyak effort. And then kita tengok hari ini, apa yang kita nak tengok adalah bagaimana effort universiti-universiti dekat Malaysia ni untuk usaha-usaha untuk meneruskan kelestarian. Okay, lestari ni maksudnya apa? Kekal, eh? Kekal, sentiasa, mampan. Okay, so kita tengok macam mana kita nak kekal. Yalah, one day kita akan musnah juga semua benda ni, but until then kita kena reserve juga, bukan untuk kita saja, tapi untuk makhluk lain juga. Okay. Covered sidewalks are provided with more green plants grown to encourage students to walk. Okay, kalau kamu tengok kat sini apa maksudnya? Covered sidewalks maknanya berbumbung lah. Tempat pejalan kaki yang berbumbung tu diletakkan and then letakkan pula tumbuhan-tumbuhan hijau untuk menggalakkan pelajar ni berjalan. Pentingnya berjalan. Madam dulu masa Madam duduk UiTM Kedah, Madam buat diploma kat sana, jauh sangat berjalan. Dan sorry ya, polis bantuan masa zaman Madam dulu tidak akan sewenang-wenangnya bagi orang masuk walaupun pelajar. Walaupun Madam naik teksi daripada Pahang turun bas pukul 3 pagi naik private sapu, dia takkan bagi, dia suruh kita jalan sampai kolej. Kolej ni pula noh sangatlah jauh. Tapi Madam rasa tak sejauh TDM lah kot, macam boleh berjalan lagi. Tapi agaklah juga jauhnya, nak merentas kelas lagi, habis kelas baru blok tu pula, lepas tu blok kafe tu barulah sampai ke kolej Madam. Eh, jauhlah juga kamu tahu tak dengan barang-barang. So kita berjalan. So Madam dulu agaklah slim masa buat diploma kan, sebab berjalan peluh-peluh ni pukul 2 ni, kelas pukul 2 start lah berjalan, lepas Zohor tu start jalan-jalan-jalan lah sampailah kelas pukul 2. So macam lebih sihat lah kot kan.
Ini UAT yang Kedah Madam ni. Okay, garden, parks and ponds are specially designed and provided in campuses. Kalau kamu tengok ada taman, ada orang kata tempat-tempat riadah dan juga kolam. Kolam ada kan kat UATM kan? Orang kata berhantu lah pada ada ikan je. Okay kan? So, direka khas. Okay? Dalam duduk dalam kampus. Okay? So, bukan ini saja nak bagi cantik ke apa tapi dibuat untuk supaya air, udara tu lebih bersih, boleh produce oksigen dan juga untuk spesies-spesies lain dan juga untuk membantu biodiversity. Kamu janganlah duk ambak apa monyet, jagalah dia. Okey, bukanlah maksud madam kita kena dah berasimilasi. Kamu tahu tak sesyafiq? Kejuka dia. Ni nasi lemak dia dicuri monyet. Bukanlah maknanya orang kata dia tengah naik-naik tiba-tiba ada tangan kecil. Eh, tangan siapa pun rupanya monyet eh. Duk ni. Duk nak ambil nasi lemak dia. Lepas tu sesyafiq apa ni bertepik monyet tu pun bertepik juga. Tengok kat luar, kat luar tingkap tu kan dekat AU 300 belakang tu. Apa dekat D49 semua tu dia tengok tiga orang tengah tunggu. Ha, dapat dah nasi lemak. Okey, monyet macam kita kot dia suka makan nasi lemak. So kita sebenarnya dah kena terima dah yang kita sebenarnya memang dia orang tu ada kat situ dan kita tak boleh macam nak ambak dia orang je. Dia kan rumah dia orang kan. Okey, juga ditanam juga pokok-pokok dan tumbuh-tumbuhan. Nah, ini akan kalau kamu tengok dekat Dewan Profesional, sangat seronok kan dapat ambil gambar situ. Dulu pernah lah medan jalan kaki kat situ. Kau nak kurus lah jalan satu UATM kan. Sangat cantik ni tangga. Lepas tu pokok-pokok tu semua pokok yang dah lama-lama eh. And then sangat cantik. Dan sangat cantik dan bersama kita rasa macam kita menjagalah flora dan fauna, right? Okay. The communication between campus users is strictly done via electronic. Of course lah, kita memanglah berkomunikasi menggunakan elektronik nak-nak sekarang. Okay. So, biasa kita guna email ataupun bukan setakat email, WhatsApp, semua benda yang macam tak guna dah, kertas letak kat pijen pun tak ada dah. Okay. Dan sistem pemarkahan student, okay, dibuat melalui elektronik lah. Okay, maknanya orang kata sekarang ni pun tak ada dah orang hantar report ke apa, guna kertas semuanya, guna UFuture, guna portal, guna Google Drive, okay, semua macam tu. Majority of the campus user needs such as banking, facility, restaurant, swimming pool, sports, complex, grocery, shops. Oh, macam-macam ada ya. Dan tempat-tempat macam ni semuanya dibuat supaya kita boleh duduk di campus lah. Okay. Kalau UATM ni dia kecil je lah. Tapi macam-macam juga ada. Tapi madam pernah pergilah Universiti Melayu. Kan sama madam belajar kat situ dulu kan. Macam-macam ada. Kolam renang pun ada. Kalau UATM Shah Alam ada. Ya. Kolam renang sangat besar. Okay. So bila kita buat macam ni, semua-semua macam ni, ini akan mengurangkan apa need for transportation, kurang berjalan kan. Nah, ini akan mengurangkan pelepasan gas-gas macam green gas lah, iaitu macam carbon dioxide, methane, semua tu yang boleh memanaskan lagi dunia ni. Okay. Itu universiti. So kamu tengoklah universiti sendiri dia memang mementingkan sustainable development goal. Macam yang Kasfi cakap. Kasfi ke yang cakap dalam group tu? Itu? Yang aware tu? Kasfi ke pelajar yang aware tu tentang SDG dekat dalam UATM? Kasfi ke hari tu? Ke siapa? Bukan madam, Afiq. Afiq dia program tu. Oh iya ke? Bagus-bagus. Okay. So, okay, apakah pelibatan Malaysia di international pula ataupun orang kata ni dekat peringkat antarabangsa. Okay, so kita tengok Malaysia ni bukanlah dalam negara je tapi macam mana Malaysia punya penglibatan di peringkat antarabangsa. Sebab kita kena faham ya, dalam chapter 4 pun cakap it's not one party effort, it's all. Okay, kita kena libatkan semua pihak, okay. So in terms of partnership and commitment such as in ASEAN Sustainable Development Summit by ASEAN Strategy and Leadership Institute. Okay, so antara partnership yang ada adalah Malaysia punya commitment secara sukarela, okay, terlibat dalam SDGs online platform seperti yang berikut. Okay, yang ni. Okay, ini antara benda-benda ataupun hal-hal yang besar yang Malaysia terlibat. Okay, yang pertama Coral Triangle Initiative. Okay, Coral Triangle Initiative. Segitiga batu karang. Okay, on coral reefs.
Batu karang. Okay, terumbu karang. Ya Allah, batu karang penyakit. Okay, terumbu karang. Terumbu karang ni sebenarnya sangat-sangat penting untuk habitat ikan-ikan, okay, dekat bawah tu. Okay, fisheries and food securities. Okay, perikanan dan juga makanan untuk kita juga. It's a multilateral partnership of six countries. Yang ni orang kata gabungan enam negara yang bekerja bersama-sama untuk menjaga, okay, extraordinary marine and coastal resources. Okay, hal-hal pasal apa orang kata dan dalam laut inilah uniknya sumber-sumber laut dengan mengambil kira isu-isu kritikal seperti food security, climate change and marine biodiversity. Okay, so ini adalah hal-halnya. So enam negara ni bergabung. Okay, spanning only 1.6% of the planet ocean, the coral triangle region is home to the highest coral diversity in the world with 600 corals or 70% of the world's known coral species. Oh, maknanya antara tiga tempat ni, coral triangle ni adalah menempatkan yang paling terbanyak. Okay, 600 coral ataupun 76% terumbu karang yang unik-unik, yang cantik-cantik, yang spesies-spesies yang rare yang tidak ada kat tempat lain. So seharusnya kita kena jagalah, okay, coral triangle ni. Okay, the CTI and CFS, CTI CFS is a multilateral partnership between the governments of, okay, antara negara yang terlibat lah Indonesia, Malaysia, Papua New Guinea, Philippines, Solomon Islands and Timor Leste. So kita panggil sebagai CT6 lah. So this is terumbu karang. Kamu nampak betapa cantiknya dia. Okay, kalau terumbu karang ni ingat lagi Tok Ki Madam, dia nelayan. So bawa balik terumbu karang ni macam mana, macam simen gitu. Okay, itu semua kalau dia dah mati, ya, kalau dia hidup lagi kamu tengok. Memang penuh warna-warni dan sangat cantik. Okay. So CTICFF juga okay, nak menangani isu-isu kemiskinan melalui economic development, food security, sustainable livelihood for coastal community and biodiversity conservation to the protection of species habitats and ecosystem. Dia bukan sekadar nak jaga hidupan dan laut, tapi nak jaga juga ekonomi penduduk pesisir pantai. Maksudnya yang bergantung kepada hasil apa? Hasil laut. Okay, yang bergantung pada hasil laut. So, kalau tak ada hasil laut kan, mereka juga akan duduk dalam kemiskinan dan juga tidak boleh nak makan, nak minum, duit tak ada kan. So, mereka perlu menjaga laut supaya laut tu sentiasa memberikan hasil kepada orang-orang yang bergantung kepadanya. Right? Itu penting ya. Madam kadang-kadang kan suami madam kan terlibat dengan perikanan. So, madam tanyalah. Betul kadang-kadang tenggiri kecil ni kan. Lepas tu apa lagi, ikan kecil je macam tu. Lepas tu orang cakap, oh, lepas sebenarnya macam mana boleh tangkap ikan macam ni? Ni lah dia panggil apa? Pukat kokot. Kokot. Dia kokot apa? Pukat kokok. Begitulah kan. Lepas tu dia macam akan kokot semua benda tu. Masa benda yang masih kecil lagi. Sebenarnya it's not a good practice ya untuk kita tangkap ikan-ikan kecil yang belum lagi matang. Sebab itu macam benih kan. Okay, so nanti kalau semua kita tangkap, apa lagi yang tinggal dekat laut ni? Dah lah kita tak bagi makan pun pada dia orang dalam laut tu. Lepas tu kita cemarkan pula. Lepas tu belum sampai belum apa-apa kita dah nak inilah pukat tunda tu. That is really not good ya. Nak tunjuk kamu pukat tunda. Pukat tunda. Okay, so pukat tunda, nampak ni. Berapa banyak ni hasil laut yang dia kokot. Semua dapatlah ni. Memanglah sangat-sangat, kata sangat-sangat, sedap dia punya hasilnya. Tapi kamu bayangkan ya. Tengok ni, maritim tahan bot pukat tunda, ikan gapur tu. So memanglah kadang-kadang hasilnya lumayan, tapi kita nak hasil yang berterusan. Okay, nampak tu terlalu banyak sebab dia memang ni lah. Okay, pukat tunda tu lah ataupun pukat kokot. Okay, partner seperti Indonesia, Malaysia, Papua New Guinea, Philippines, Solomon Islands and Timor Leste with USAID pula dengan Australia government, Department of Sustainability, Environment, Water Population and Communities, ADBGEF, dan bersama-sama World Wide Fund for Nature. So, the partner pula dengan dengan Australia government. Okay, kalau kamu tengok sini memang dia nak capai SDG dan target dan goal 2, goal 13, goal 14. Okay.
No poverty, zero hunger. Okey, sangat penting juga pendapatan ni. Madam, sorry lah. Madam tak berapa sangat. Bapak memancing ni eh. Siapa tu nama tu? Nabil. Nabil suka memancing, Nabil? Nabil? Mana? Nabil ada kedok dan gelas ni? Bagaimana dah? Ada ke budak-budak ni? Kadang Madam ni kecik seorang je. Kadang Ada, kelakar. ada, ada, ada. Kelakar si Syafiq pun tak? Saya masih bersabar. Kenapa tu Syafiq? Kata Madam tanyalah dia kan. Walaupun dia berlakukan seperti tunggul. Bayangkan Bersyarah rasa macam tunggul dalam kelas. Macam Madam ni lah. Kecik seorang kan. Tapi yalah takkanlah korang nak buka mic. Madam, Madam, Madam. Pening pula Madam kan. Tapi memanglah kita tak nampak pelajar. So kita rasa macam tunggul. Okay. Okay, so kita tengok pula apa lagi involvement of Malaysia, okay? Dia meningkatkan cooperation antara negara-negara selatan ya dengan membina satu keupayaan dalam bidang sains lah supaya dapat meneguhkan lagi ekonomi to natural shocks in the Pacific and Southeast Asia. Okay, the government of Malaysia and the United States for Education, Science, Culture and Communication Organization UNESCO telah membuat telah menandatangani satu memorandum pada 15 November 2011. 11 tahun yang lalu di bawah Malaysian UNESCO Corporation. Okay, apa dia nak buat? Okay, dia nak establish satu fund, dana lah duit ni, yang memberi, yang akan menyumbang untuk meningkatkan cooperation di negara-negara selatan, negara-negara selatan untuk supaya mereka ni boleh lebih hebat, macam membantu mereka segi pendidikan. Negara-negara selatan tu mana dia? Negara-negara yang miskin tu lah. Okay, negara selatan, kalau cakap negara selatan, negara-negara yang miskin macam Haiti, negara-negara Afrika tu kan, diorang kan very, very poor. Okay. For the benefit of the least developed countries, small island states in Asia. Okay, negara kita pun tak terlepas juga kan. Macam yang pulau-pulau kecil macam Laos semua tu kan. Okay, and in support of priority Africa agenda. Of course lah Africa ya. Okay, so projek ni akan fokus kepada kehilangan dan kerosakan dalam pertanian dan tourism. Okay, dekat tempat-tempat ni lah tadi yang terpilih tadi. Dekat tempat kita pun ada. So antara negara-negara yang partner UNESCO seperti UKM, UTM, UNIZA, okay, Ministry of Natural Resources and Environment, okay, Malaysia Secretariat of the Pacific Community, USP, University of South Pacific. Ada macam-macam lagi, Melbourne University, okay, local disaster, okay, so dia nak bantu. Okay, Madam pernah dengar lah, Madam pernah masa belajar dulu, dia orang kata negara-negara maju ni dia dump ataupun membuang asbestos ke negara-negara miskin. Macam ni lagi lah teruk. Okay, dah lah miskin, orang main buang je barang-barang yang bahaya, okay, negara dia okay, negara orang lain biar bahaya, lepas tu dah lah miskin, sakit pula kerana benda-benda macam tu, dan negara tanah jadi rosak eh. Okay. Okay, so apa lagi involvement of Malaysia? Dia buat pula IHO, iaitu Hydrographic Capacity Building Program for Coastal States. Okay, dia buat pula benda ni dekat, okay, negara-negara yang ada air, perairan lah, okay, yang ada pantai, okay. The IHO Capacity Building Program seeks to assess and advise on how country can best meet their international obligation and serve their own best interest. So IHO ni tujuan dia dua. Okay, serampang dua mata sama, untuk dalam masa sama macam mana nak nak membantu, nak terlibat dalam program dekat international dan dalam masa sama jaga juga yang dalam negara. Dari segi, okay, appropriate hydrography and nautical charting services. Okay, hydrography. What is the meaning of hydrography? Okay, kalau kamu nak lebih jelas sekali, okay, minta tunjuk gambar ya. Hydrography. Hydroponik bukan, hydro air. Okay, what is hydrographic? Okay, so hydrography. What is hydrography? Senang. Okay, ni pasal laut-laut lah ya. Eh. Life below water, SDG berapa kelas? Okay. Okay. 14. 14. Okay. So hydrographic ni apa dia punya tugas? Dia nak meningkat kedalaman air, nak cari batu-batu ke, serpihan-serpihan ke, okay. So mereka akan collect information tentang ni.
tides ni apa panggil ombak lah. Okay, ombak-ombak pasal air, pasal current, pasal temperature and salinity. Salinity ni macam kemasinan tu lah. Okay, saline, saline tu. So macam mana kita nak nak mengorek dalam laut? Ha, hidrografik ni pasal dalam laut lah, nak nak tahu apa benda dalam laut tu. Okay, so mana tahu jumpa harta karun ke, Titanic ke, muntah paus ke. Ha, kalau kamu lah jumpa muntah paus, pergi kelas ke? Ke tak pergi dah kelas? Jumpa muntah paus yang original lah, pergi kelas ke? Okay ni, hidrografi adalah satu sains yang mengukur dan describe the physical features of bodies of water. Okay, dia study pasal air and the land areas adjacent to those bodies of water. So, kawasan pesisiran dia dan kawasan pantai lah. Okay, so dia gunakan multi-beam echo sounder. It's the primary method of obtaining hydrographic data. Okay, kamu kena faham eh. Laut ni 75%. Kamu tengok ada cerita Megalodon tu. Tengok tak? Megalodon yang jaws yang besar amat tu. Tengok tak? Tengok. Tengok Megalodon. Big Mac. Terkejun dalam tu, dia terkejun, dia cari-cari lah tu Megalodon keluar tu, betul tak? Ngarutnya memang tak suka cerita macam tu. Okay. So dengan dia tengok berapa kedalaman air, nak tengok sea floor, bayangkan lantai laut tu, and then coastline ni. Okay. Okay, supaya boleh, so apa dia punya, kenapa nak kaji sangat dalam laut? Bukan nak cari ikan jaws Megalodon eh. Sebab nak menjaga sistem transportation laut kita supaya dapat bergerak ke kanan. Janganlah jadi macam Titan ni. Okay, so dia guna multi-beam. Sebab, kamu ingat tak yang pasal kapal selam yang Indonesia tu? Kan siapa kesudah tak jumpa, betul tak? Yeah. So sebenarnya orang kata dia macam ni, manusia ni ada satu tahap dia boleh turun sampai satu tahap je. Sebab itulah dia tak boleh guna ni, kena guna multi beam, tak boleh turun jauh ni, dan nak, ni tak boleh, kena guna alat lah. Okay, so antara partnernya adalah inilah antara partner-partnernya, of course lah maritime, meteorological, okay, navigation and lighthouse authorities. Kalau kamu banyak tengok cerita-cerita pasal laut-laut ni, kamu tahulah macam mana. Satu lagi, kamu tengok tak cerita Shallow tu, yang dia tu perenang lepas tu dia macam nak kena makan dengan ikan jaws. Tak minat sangat dengan ikan jaws ni, boring dah. Yeah, okay. So this is good. Itulah macam safety of navigation, safety of life at sea. Okay, untuk transportation dalam kat laut yang lebih selamat. Okay, nak jaga marine environment pasal mancing-mancing ni. Okay, so ada tempat yang boleh mancing, ada tempat yang tak sesuai untuk mancing. Of course lah ya, nak menjaga kemaslahatan nelayan-nelayan. Okay, so komitmen yang macam ni, bila dia buat macam ni, okay, dia akan meningkatkan, okay, benefits, okay, dari segi ekonomi untuk negeri-negeri yang memang bergantung pada perikanan. Okay, kepada aquaculture. Aquaculture ni maknanya dia buat peternakan dalam laut tu, and then juga tourism, of course lah. Okay, tourism ni maknanya kata memang tempat yang laut ni orang akan suka. Okay, tapi kalau berbahaya jadi orang tak suka. Okay, and kalau kerapu mahal pun orang tak suka jugalah. Okay, so life below water, SDG 14 tadi. Okay, target pun di cover dengan ni lah, ISO ni. Okay, apa lagi? Banyak ni. Apa lagi ya? Sikit lagi. Promoting South-South cooperation through climate change education in Asia Pacific Small Island Developing State. Okay, partnership ni dengan negara-negara selatan ni adalah untuk meningkatkan kerjasama serantau terhadap challenges yang dihadapi lah untuk sustainability, iaitu tak lain tak bukan climate change. So dia nak bagi education lah about the climate change. The partnership will be upon prior and ongoing initiative in CCE, yang macam kita dengar tadi. Okay, okay, contohnya partnernya adalah UNESCO Jakarta, UNESCO APIA, Malaysia Ministry of Education, ACAP, okay, KPT pun ada eh, dan juga Ministry of Education dan Teacher Training Institute. So ni climate action. Okay, so kita tengok sikit apa tu, apa yang kamu faham tentang climate change? Kalau adalah satu
infografik, kalau kita nak cakap, orang beliau tanya, oh, what do you think about climate change? Okay. Okay, climate change, okay, refers to a long-term shift in temperature and weather pattern. Maybe natural, but since macam ni lah, climate change ni negara semakin panas lah. Biasanya negara yang panas, bukan negara, dunia semakin meningkat suhu dia. Tapi orang kata mungkin pertukaran ini natural, tetapi semenjak tahun 1800, so manusia kan semakin berindustri kan. So mungkinlah, bukanlah mungkin, memanglah human activities menjadi antara faktor penyebab pertama. Sebabnya dia burning of fossil fuels and then menyebabkan gas terperangkap. Okay. Kalau kita tengok, kalau kita climate change, kalau kita, kau tahu tak pasal climate change kalau awak tanya ni? Eh? So apa nak kita gambarkan? Tengoklah satu gambar ni. Kamu jangan main-main ni, Madam pernah tau pergi interview nak jadi cikgu bahasa Inggeris lah kononnya, TESOL kan. Dia tanya kita pasal ni pertahanan pertahanan international, maknanya macam mana pertahanan international di Lebanon. Menangis madam ya, masa tu part 5 ke, pasal-pasal kamu ni lah interview nak masuk TESOL, menangis madam. So kita kena tahulah benda-benda yang sentiasa, orang kata yang sentiasa di ni ni. Okey, nampak tu. Tengok gambar, mula-mula hijau. Jadi tengok lah. Okay. Meningkatnya sungai, apa? Laut. Okay. Terlalu panas sampai tak boleh kerja. Okay. And then more wars. Fresh water will be in short supply in some areas. So nak menanam pun kurang sebab cuaca terlalu panas, tak sesuai untuk penanaman. Meningkatnya harga barang-barang. Kesalahan pun panas boleh menyebab kemiskinan. Okay, then nampak tu. Diseases will spread due to higher temperature. Bila dah panas sangat, lagi senang penyakit datang. Oh, macam COVID ni lah. So ini bukan sekadar panas, ini banyak lagi dia punya kesan-kesan lain yang kita tak terfikir pun. Alright. So secara conclusionnya kelas, Malaysia can and should be ambitious with the goals and target for the SDG. Malaysia ni boleh dan sepatutnya memang seharusnya lah mampu untuk mencapai. Jadi, walaupun kita negara kita kecil, kita buat level kita, okay? Kita sebenarnya telah menunjukkan yang kita mampu dan boleh capai target lebih besar lagi. Okay, through sustained and systematic effort. Buatlah effort yang sentiasa systematic dan sentiasa buat, okay? So Malaysia has in place the implementing mechanism for the SDG. Memang kita dah ada dah, okay, dalam banyak macam-macam rancangan Malaysia tu, okay. So kita patut macam set out the priorities and plan of action for implementation, okay. Okay, the best thing about the future is that it only comes one day at a time. You are not here to be average, you are here to be awesome. Okay, so hari ini merupakan genaplah 10 tahun madam menjadi pensyarah. Dulu madam ni orang tukar tau dengan pelajar. Punyalah muda kita, okay. 10 tahun yang lalu madam hanya baru lapor diri. Okay, masa tu umur madam 27 lah, okay. Madam perasan ni dari 22, okay. 10 tahun yang lalu lagi, madam 27, madam hanya budak umur 17 tahun. Iaitu budak yang nak ambil SPM, lepas tu madam ambil kelas sains. And then kelas sains, lepas tu bila ambil kelas sains tu, orang kata tak perform pula tu dapat 2A je. Lepas 10 tahun yang sebelum SPM tu, madam hanya seorang budak darjah 1 yang apa orang kata, masa mula-mula masa darjah 1 tak pandai membaca lagi. Sebab zaman dulu orang darjah 1 tak pandai membaca lagi. Sekarang ni budak 5 tahun pun dah pandai membaca. Jadi itulah kita. So medan ni 47 tahun. So 37, 47. Ha, mungkin masa tu medan mati, tak tahulah. Tapi mungkin medan dah mencapai kejayaan lain. So pada kamu semua, so sekarang kamu berumur berapa ni? Semua orang umur ni? 21. Ha? Umur berapa? 21. 21, oh takut, 21. So agak-agak 10 tahun lagi kamu jadi apa? 31. Dah jadi pensyarah 4 tahun, 5 tahun dah. Jadi apa agak-agak? Dia jadi husband orang. Amboi.
Ya, Afiq, ya. Bapa anak tiga. Suami dia kalau umur 31 kan bapa anak dua kot. Mana dia tahu, dia ingatkan dia boleh beromeo sepanjang masa. Tapi tidak, ya. Okey, mungkin. Okey. Lagi 10 tahun akan datang. 10 tahun. So, kamu tengok macam itulah. So, apa yang kamu buat pada hari ini akan menentukan masa akan datang. Okey. So, Medha harap semua usaha supaya masing-masing boleh jadi yang terbaik. Sebab apa yang kita kerjakan hari ini, itulah yang kita akan dapat. Kita akan tuai di masa hadapan. Okay. So, kita habis untuk kelas PAD 350. So, Madam doakan semuanya baik-baik saja. Okay. Final kita bila tu? Bulan 1 ke bulan 2? 2. Okay. Lambat lagi. Tapi Madam harap ni lah. Saya harap semua orang perform lah. Nak PAD 350 dapat lah A. Yang lain tu dapat B, tak apalah. Maksudnya susah kan. PAD 350 macam senang sikit. Okeylah semua. Assalamualaikum. Jangan lupa take attendance. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Thank you, madam. Bye. Bye, Atas. Terima kasih, madam. Bye, Hafiza, Aida, Alice, Afiq, Khairun Nisa, Yasmin, Amir Rushdi.